Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kan kembali berlalu, meninggalkan kisah syahdu. Betapa masa kan tersisa jika hati dibalut noda. Meski beberapa kata yang pernah membuat luka, semoga tidak membuat tali silaturahmi menjadi putus. Idul Fitri adalah lentera, izinkan diri ini membuka tabirnya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitra dari tiap hilang. Berharap ada lesu, yang ada hanyalah jerami. Harapan hati ingin bertemu langsung, karena pandemi terlayanglah pesan ini. Saya, dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta para pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Tarekatan Palembang mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.